sebelum adanya perusahaan, di situ kondisi masyarakatnya cukup lumayan sejahtera, makmur. Setelah ada aktivitas produksi tambang batu bara, untuk masyarakat Dusun Gunung Karasik saat ini, khususnya bagi perempuan yang ada di sini, kerusakan alam itu sangat dirasakan bagi ibu rumah tangga. Air sungai yang tidak bisa dikonsumsi lagi, mengalami kesulitan di dalam mencari ikan, berburu di hutan, perempuan yang ada di sini. Ah, mencari aneh, merau, mencari roh, nyokena, ni merau, balalu, usaha, ni merau, lagi sadi aneh, belok mentaati roh. Naan perubahan dia inon aku ngantunan perubahan ro daya lah tu masuk ni perusahaan PT BNJ Miri melalu ngantara kena gin kami Mahadin Rano Mahadin ida lah tu noni ro dampak hingga perusahaan ro. Aku susah sudah kalau mencari madu, maka yang dulu kan khusus usahanya tu madu. Madu itu kalau dulu kan mahal, sampai sekarang mahal juga itu. Jadi itu sudah habis di kena tambang, jadi enggak ada lagi. Kebanyakan warga desa di sini termasuk saya tidak tahu dan tidak paham dengan undang-undang desa. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena kita diberi pengetahuan. Tapi dengan adanya bantuan atau dengan adanya kesediaan dari Taisi khususnya, jadi kita sangat terbantu. Sangat terbantu. Dan kita sangat berterima kasih untuk hal ini.